Saudara-saudari seiman dalam kasih Kristus, selamat bergabung bersama kami, Komunitas Persaudaraan Rosario, bersama Wanita Katolik RI, dibantu oleh tim pujian dari Paroki Kelapa Gading. Dalam rangka menyambut Hari Raya Santo Yusuf pada tanggal 19 Maret yang akan datang, hari ini kita berkumpul di ruang virtual untuk melaksanakan Novena dan Rosario Santo Yusuf hari yang pertama. Renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR. Kepada Romo Yakin, kami persilahkan. Selamat malam Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih. Pada hari pertama Novena Santo Yusuf ini, saya mengajak Ibu Bapak, Saudari-saudara untuk belajar dari pribadi Santo Yusuf. Pembelajaran ini kita ambil dari surat Bapa Paus terkait dengan Santo Yusuf. Surat itu bernama Patris Corde, artinya dengan sebuah hati Bapa. Surat apostolik dari Paus Fransiskus ini dikeluarkan pada saat peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Desember 2020 kemarin. Nah, Patris Corde ini sendiri terbagi menjadi 7 bagian yang mengulas tentang karakter atau sifat-sifat dari
Santo Yusuf sebagai seorang bapak. Ada, kalau kita lihat, ada 7. Nanti kita akan coba ulas dan bahas satu persatu. Ensikliknya itu, Ibu Bapak juga sudah bisa mendapatkannya versi Indonesia. Itu bisa didapatkan di KWI. Ya, tema pertama, Santo Yusuf, seorang bapak yang dikasihi. Diambil dari Patris Cordis, Corde, halaman 7-9. Ini dikatakan intinya adalah bagaimana Santo Yusuf itu Santo Yusuf itu berkat perannya dalam sejarah keselamatan dijadikan seorang bapa yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani. Seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia. Bahwa banyak lembaga religius, persaudaraan religius, dan kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritualitasnya dan memakai namanya. Dan bahwa berbagai ungkapan kudus telah diberikan selama berabad-abad untuk menghormatinya. Itulah sebabnya Bapak Paus mengulas tentang pribadi Santo Yusuf yang dikasihi oleh gereja dan kita semua. Lalu tema kedua adalah Santo Yusuf sebagai seorang Bapak yang lembut hati dan penuh kasih. Santo Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Santo Yusuf mengajarkan kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa Dia juga bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Terkadang kita ingin mengontrol segalanya, tetapi Allah selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Jangan sampai akhirnya kita kecil hati, kita merasa tidak berharga di hadapan Allah. Allah tetap mencintai kita, menerima apa kita ada, apa adanya. Kita berharga di mata Allah. Itulah yang coba disampaikan oleh Paus Fransiskus, meneladan dari Santo Yusuf. Santo Yusuf, walaupun dikasihi, tetapi ternyata dia juga pun punya kelemahan. Tetapi karena kemauannya untuk mengikuti apa yang menjadi arahan Allah, dia pun akhirnya tumbuh menjadi seorang bapak yang lembut hati dan lembut dan penuh kasih. Lalu yang ketiga adalah Santo Yusuf seorang bapa yang taat. Seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Santo Yusuf. Dan Allah melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab seperti di antara semua bangsa kuno, dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Kalau kita lihat atau kita ulas dalam Alkitab, kita akan menemukan bagaimana dalam mimpi-mimpi itu, Santo Yusuf diingatkan oleh Allah melalui malaikat. Santo Yusuf diajak untuk taat, untuk tidak menceraikan Maria ketika Maria mengandung dari Roh Kudus. Santo Yusuf taat untuk pergi ke Mesir ketika Herodes mau membunuh bayi Yesus. Santo Yusuf juga taat untuk kembali ke Israel ketika Herodes sudah meninggal. Dan Santo Yusuf taat untuk pergi ke Nazaret di Galilea untuk membesarkan Yesus. Maka, ketaatan Santo Yusuf inilah yang coba bisa kita tarik semangatnya, spiritualitasnya. Lalu yang keempat, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang menerima. Santo Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia mempercayai kata-kata malaikat. Keluhuran budinya membuatnya tunduk pada cinta kasih yang telah dipelajarinya melalui hukum. Dan sekarang dalam dunia di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan tampak nyata, Santo Yusuf tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat dan peka. Meskipun tidak memiliki segala informasi dan memutuskan untuk melindungi nama baik, martabat dan hidup Maria. Dan dalam keraguannya dengan cara terbaik untuk bertindak, Allah menolongnya memilih dengan menerangi pertimbangannya. Maka kita bisa melihat bagaimana
kita belajar dari Santo Yusuf yang menghargai wanita perempuan apa adanya. Tidak lagi melihat dari sisi fisik, ataupun kita meledek mereka dengan perkataan-perkataan, tetapi kita berani menghargainya bahwa perempuan pun adalah citra Allah yang patut dicintai dan diterima. Lalu, poin kelima adalah Santo Yusuf, seorang bapa yang berani secara kreatif. Injil tidak memberitahu berapa lamanya Maria, Yusuf, dan anak Yesus tinggal di Mesir. Namun tentu saja mereka harus makan, menemukan sebuah rumah, sebuah pekerjaan. Maka sebagai seorang pengungsian, kita bisa melihat bagaimana Santo Yusuf itu ternyata kreatif, bisa memberi makan Maria, Yesus tanpa kekurangan, sampai dia kembali ke Israel, tepatnya ke Nazaret. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret, seperti halnya keluarga-keluarga lain, seperti banyak saudara migran kita yang bahkan saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Kita harus berusaha untuk kreatif dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, untuk hal itu kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang bukan hanya sekedar mengeluh, tetapi juga bisa menemukan dan berjuang untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga. Lalu, poin keenam adalah Santo Yusuf seorang bapa yang bekerja. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan, apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri. Lalu, Santo Yusuf juga dikatakan sebagai pribadi yang bekerja, apapun pekerjaannya, bekerja sama dengan Allah sendiri, menjadi pencipta-pencipta kecil di dunia ini, di sekeliling kita. Pekerjaan Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan ataupun tugas-tugas kita. Maka, dari Santo Yusuf ini kita belajar bahwa pekerjaan itu juga adalah anugerah, adalah rahmat yang perlu kita syukuri. Asal selama kita berani bertekun dan mengusahakan yang terbaik, maka Allah pun akan bekerja bersama dengan kita. Itulah yang mau disampaikan oleh Paus Fransiskus melalui tema ke-6 ini. Lalu dalam tema ke-7, dikatakan Santo Yusuf sebagai seorang bapak dalam bayang-bayang. Apa maksudnya? Paus Fransiskus terinspirasi dari penulis Polandia yang bernama Jan Dobrowski yang menuliskan kehidupan Santo Yusuf dalam sebuah novel yang berjudul The Shadow of the Father atau Ayah dalam Bayang-Bayang, Bapak dalam Bayang-Bayang. Penulis ini melukiskan Santo Yusuf yang dihadapan Yesus sebagai bayang-bayang di dunia akan Bapa Surgawi yang menjaga dan melindunginya serta tidak pernah meninggalkannya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Bapa Suci menggarisbawahi bahwa seorang bapa tidak dilahirkan tetapi diciptakan. Seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapa semata-mata karena seorang anak dilahirkan, tetapi karena ia belajar untuk merawat anak-anak yang dipercayakan, anak-anak yang diterimanya dari istrinya secara bertanggung jawab. Ketika seseorang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, dalam arti tertentu, ia menjalankan peran kebapaannya terhadap orang itu. Hal inilah yang secara serius dilakukan dan dihayati oleh Santo Yusuf. Ia sungguh-sungguh menjadi bayang-bayang Bapa Surgawi di dunia. Maka, dari surat tema ke-7 ini, Paus Fransiskus menekankan untuk kepada bapa-bapa khususnya, walaupun tidak mengandung, bahkan melahirkan, tetapi bapa-bapa juga punya peran krusial dalam tumbuh kembang anak-anak. Walaupun dikatakan surga berada di telapak kaki ibu, tetapi bapa-bapa tetap merupakan figur atau perpanjangan dari Bapa Surgawi sendiri yang memelihara dan mendampingi.
itu tema ketujuh atau tema terakhir. Maka di akhir surat apostolik itu, Bapak Paus mencantumkan doa. Doa yang kalau kita coba doakan dalam hati perlahan-lahan, itu sangat luar biasa doa ini. Maka kalau kita bisa, silakan Ibu Bapak membacanya dalam hati dan saya coba mendoakannya. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalmu. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita, Paus Fransiskus mengatakan kita hanya perlu memohonkan dari Santo Yusuf rahmat dari segala rahmat, yaitu pertobatan kita. Sekian renungan dari saya, terima kasih. Terima kasih Romo Yakin renungannya. Mari sekarang kita akan memasuki kepada inti novena kita, yaitu dengan berdoa novena serta dilanjutkan dengan Rosario Santo Yusuf. Kita awali dengan lagu pembukaan. Hamba-hambamu berhimpun Tuhan, lihatlah. Dalam kasih kami pandang salibmu Tuhan. Kami satu dalam doa di depan Allah. Bimbing langkah kami Tuhan di kau jalan. Tuhan baruilah hidup kami umat-Mu. Bantu kami dalam bekerja dan bersyukur. Curahkanlah semangat, kekuatan dan iman. Di kau jalan kebenaran kehidupan. Dipersilakan Romo Yakin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Santo Yusuf yang agung, dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami berdoa di hadapan-Mu, memohon bantuan-Mu untuk mendapatkan berkat bagi novena yang kami mulai ini, untuk menghormati-Mu. Kami akan merenungkan segala keutamaan-Mu. Berilah kami kekuatan, sehingga kami dapat menghargai dan menjalankan keutamaan-keutamaan itu dalam hidup kami sendiri setiap hari. Dengan mengenal keutamaan-keutamaan hidup-Mu, kami menyadari kefanaan dan kemelaratan jiwa kami. Santo Yusuf, penyalur harta surgawi, bantulah kami dalam kemiskinan kami. Bantulah kami untuk menempatkan keutamaan-keutamaan-Mu dalam jiwa kami. Ujub intensi doa novena hari yang pertama, mohon kekuatan utama Santo Yusuf dalam membangun keluarga atas dasar kasih dan iman. Doa novena Santo Yusuf. O Santo Yusuf, lindung kami, kepadamu kami datang memohon kepada Allah melalui perantaraan-Mu. Kami menyadari bahwa kami seorang pendosa di hadapan Allah.
Namun Santa Teresa dari Avila membesarkan hati kami dengan pesannya, "Wahai para pendosa yang malang, berdoalah kepada Allah melalui perantaraan Santo Yusuf yang penuh daya." Oleh karena itu, kini kami bermohon di hadapan-Mu, O Santo Yusuf. Sudilah menolong kami dalam kesulitan-kesulitan kami. Mohonlah agar Allah mengabulkan permohonan kami ini. Kami berterima kasih pada-Mu saat kami menerima rahmat yang kami mohon lewat perantaraan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Oh Santo Yusuf yang murah hati, ingatlah bahwa tiada seorang pun yang telah memohon melalui perantaraan-Mu dikecewakan. Betapa banyak rahmat Allah telah engkau mohonkan bagi mereka yang menderita. Orang yang sakit, tertindas, difitnah, dikhianati, dan ditinggalkan, telah memohon perlindungan-Mu dan telah menerima pengabulan doa. Janganlah biarkan kami seorang diri tak menerima penghiburan daripada-Mu. Bermurah hatilah kiranya juga pada kami, dan kami akan memuji Allah yang berbelas kasih melalui perantaraan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam rahmat dan kasih ilahi, dan dampingilah pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Santo Yusuf, Kepala Keluarga Kudus Nazaret, kami sungguh menghormatimu. Kepada mereka yang bersusah hati, engkau telah memberikan penghiburan. Sudilah kiranya menghibur hati kami. Santo Yusuf yang amat bijaksana, berkat rahmat Allah, engkau mengetahui betapa pentingnya permohonan-permohonan kami. Kami sungguh mengharapkan penghiburan darimu. Jika engkau berkenan menyampaikan permohonan kami kepada Allah, kami berjanji menyebarluaskan devosi kepadamu, mendukung karya cinta kasih pada sesama yang menderita, terutama yang mereka yang miskin, sakit, dan sedang mengalami sakaratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Bapa, lindungilah Paus kami Fransiskus. Berilah kepada beliau kesehatan dan kebijaksanaan dalam menggembalakan gereja semesta. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri gembira pertama. Yusuf mengetahui Maria, mempelainya mengandung dari Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud.
Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri gembira kedua. Yusuf mengetahui Elisabet memanggil Maria sebagai ibu Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria,
dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Misteri gembira ketiga, Yesus menyambut para gembala yang menerima warta malaikat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri gembira keempat, Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, berilah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai ayah Mesias Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi,
dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri gembira kelima, Yusuf menemukan kembali Yesus di Bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati.
Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat Allah, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat Allah, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria. Allah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria. Dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi. Dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Surgawi, kasihanilah kami. Allah Putra Penebus Dosa Dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga teramat murni perawan Maria, doakanlah kami. Engkau yang telah mengasuh Yesus, doakanlah kami. Engkau yang telah menjaga Yesus, doakanlah kami. Engkau yang telah membimbing keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat tulus, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Teladan istimewa kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kemiskinan Injili, doakanlah kami. Teladan para pekerja,
doakanlah kami. Penolong keluarga-keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang menderita, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Pelindung orang dalam sakratul maut, doakanlah kami. Penjaga gereja kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat tulus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, ampunilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, dengarkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami ya Tuhan. Marilah berdoa kepadamu, O Yusuf yang berbahagia. Kami yang menderita datang kepadamu setelah memohon perlindungan mempelaimu yang tersuci. Kini kami dengan hati penuh iman memohon agar engkau sudi melindungi kami. Demi ikatan suci cinta kasih yang engkau jalin dengan perawan tak bercela Bunda Allah, dan demi kasih kebapaanmu pada kanak-kanak Yesus, kami berseru dan memohon dengan rendah hati kepadamu agar dengan pandangan lembutmu, sudilah engkau melihat umat terkasih yang telah Yesus tebus dengan darahnya, dan bantulah kami dalam keperluan-keperluan kami dengan kuasa dan pertolonganmu. Wahai Sang Penjaga Keluarga Kudus, lindungilah umat pilihan Yesus Kristus. Wahai Bapa Yusuf terkasih, jauhkanlah kami dari kekeliruan dan kejahatan. Wahai pelindung kami yang sangat kuat, kirimkanlah kepada kami bantuan surgawi dalam pertarungan melawan kuasa kegelapan. Seperti dahulu engkau menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari maut yang mengancam hidupnya, demikianlah kini belalah gereja kudus Allah dari jerat musuh dan dari setiap kesulitan. Lindungilah kami semua agar berkat teladan dan pertolonganmu kami mampu hidup suci. Meninggal dalam kedamaian dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Amin. Dengan ini doa novena dan Rosario Santo Yusuf sudah selesai. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, mereka yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Gaude Joseph qui gestisti, cum Maria Mater Christi, castitatis lilium. Gaude Sponse, Gaude Sponse, Gaude Joseph, Gaude Sponse cor Mariae. In te fidit fasopie, Spiritus Sacrarium. Gaude Sancte, Gaude Sponse, Gaude Iosef. Gaude Sancte qui fidisti, hunc natalem diem Christi, creatoris omnium. Gaude Sancte, Gaude Sponse, Gaude Iosef,
Nostri memor mortis ora et pro nobis Christum ora ut deceli gaudium. Gaude sancte, gaude sponse, gaude iose. Terima kasih untuk Romo Yakin yang sudah membawakan renungan untuk Santo Yosef di novena hari pertama ini. Juga terima kasih kepada semua yang sudah bertugas, serta tak lupa juga untuk semua umat yang sudah bergabung dalam doa novena serta Rosario Santo Yusuf pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam dan link yang sama. Tetap bersemangat dalam doa. Semoga kita semua selalu sehat. Salam Yusuf. Salam.